harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Perkenalkan, saya Dika Putra Wijaya selaku moderator pada pagi hari ini. Mengucapkan selamat bergabung pada acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Dan sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, perlu kita ketahui latar belakang kenapa acara yang sangat luar biasa ini dapat diselenggarakan. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini juga dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yakni digital skills, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui implementasi program literasi digital yang diadakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Nah, itulah latar belakang kenapa acara yang sangat luar biasa ini dapat diselenggarakan. Namun sebelum itu, perlu saya sampaikan beberapa informasi untuk tata tertib kita pada pagi hari ini. Pertama, tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, mematikan mic dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Bagi seluruh para peserta, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar dan juga tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya-jawab. Nah, nantinya juga di akhir acara akan ada pre-test dan post-test yang nantinya untuk mendapatkan e-certificate yang nantinya akan dibagikan linknya di kolom chat pada sesi akhir acara tentunya. Dan juga aplikasi Siberkreasi juga sudah dapat di-download di App Store dan Google Play. Jadi jangan lupa di-download ya teman-teman. Nah, baik untuk acara kita pada pagi hari ini, kami juga telah menyediakan hadiah menarik, total hadiah senilai 1 juta rupiah. Masing-masing untuk 10 orang pemenang, calon pemenang yang masing-masing akan mendapatkan 100 ribu rupiah. Yang aktif bertanya dan membagikan keseruannya lewat akun Instagram kami, yakni @siberkreasi, @dikdikkalimantan, dengan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag dikdikal1186 tentunya. Untuk lebih jelasnya lagi, tata cara untuk mendapatkan hadiahnya, ya, nanti akan dibagikan di kolom chat, jadi boleh dipantau nih teman-teman. Nah, sebelum itu marilah kita bersama-sama
menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan dengan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Demikianlah kita simak video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang telah menyampaikan video arahannya tentunya. Dan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo. Dan marilah kita mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan dilanjutkan dengan video dari keynote speech dari Bapak Haji Aulia Oktaviandi STMAPP.com yakni selaku Bupati Hulu Sungai Tengah. Dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi dan informatika komputer dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta kita. Dengan ini, saya, Haji Aulia Oktaviandi, STMAPKOM, Bupati Hulu Sungai Tengah, membuka acara webinar literasi digital di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mari kita wujudkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel Abrijani Pangerapan dan juga Bupati Hulu Sungai Tengah, yakni Bapak Haji Aulia Oktaviandi, yang telah menyampaikan keynote speech-nya pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai cerita kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara kita hari ini diberi kelancaran, dan juga kita berdoa untuk keadaan masyarakat Indonesia kita semoga segera pulih dari pandemi COVID-19 ini tentunya. Dan untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Dan di sini kami telah menghadirkan beberapa narasumber-narasumber hebat kita yang pada pagi hari ini ada Mas Piyu Padi ya. Di sini ada Mas Ahmad Hakim, ada juga Mas Okta Fahreza, ada juga Kak Aida Ramilah Wati. Nah, keempat narasumber kita yang hebat ini akan bertemu secara
secara langsung dengan teman-teman semua ya lewat webinar kita pada pagi hari ini, dan akan membagikan tips dan trik tentunya tentang materi yang akan dibahas pada pagi hari ini. Dan tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama. Telah hadir bersama kita, beliau adalah seorang musisi ya, mungkin sudah sangat terkenal sekali tentunya, dan mungkin teman-teman sudah pada tahu karya-karya beliau itu sangat-sangat luar biasa. Dan tentunya salah satu favorit saya juga, ada beberapa lagunya yang jadi favorit saya tentunya. Dan beliau adalah Mas Piyu Padi. Selamat pagi. Selamat pagi Dika. Bagaimana pagi kabarnya semuanya, Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat nah, semuanya. Alhamdulillah, baik. Nah, teman-teman, Mas Piyu Padi ini beliau akan ngebahas dari segi keamanan digital nih, tentang cyber safety, tips dan pentingnya internet sehat. Nah, buat teman-teman, jadi kalau pengen tanya, jangan malu-malu, langsung aja tanya dan juga bagikan keseruannya pada pagi hari ini ya. Jadi harus tetap semangat tentunya buat teman-teman semua dalam menyimak materi-materi dari para narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini. Dan untuk Mas Piyu, Dika persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Dika. Ya, saya akan memulai bincang-bincang kita hari ini. Kalau dari saya, ini saya masuk di digital safety. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa seperti sekarang ini, semua akses bisa dilakukan hanya dengan sekali sentuh saja. Terus habis itu semua, mungkin hampir 90% masyarakat Indonesia sudah memakai, masing-masing sudah memiliki gadget atau HP atau alat komunikasi yang dipegang secara langsung, sehingga ini akan memudahkan sekali untuk kita baik berkomunikasi maupun mengakses informasi secara cepat dan langsung. Oleh karena itu, kebutuhan kita sebagai pemerhati ataupun sebagai orang tua, juga sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia pendidikan, mungkin sangat was-was sekali atau sangat merasa riskan apabila arus informasi yang sangat cepat ini tidak bisa kita kontrol atau tidak bisa kita awasi. Oleh karena itu, keperluan untuk melakukan digital safety ini sangat diperlukan sekali di era-era seperti sekarang ini. Oke, saya akan memulai dengan slide pertama kami, yaitu mengenai cyber safety. Di sini saya akan mencoba untuk membagikan pengalaman dan juga informasi mengenai pentingnya atau tips untuk berinternet sehat. Next. Sudah banyak sekali sampai tahun 2021 sekitar ratusan ribu sites atau situs atau website yang diblokir oleh Kominfo. Dan rata-rata yang diblokir ini memang yang paling besar sekali adalah dari pornografi. Pornografi ada 96.441, lalu disusul dengan perjudian, HKI atau hak kekayaan intelektual. Di sini ada pelanggaran hak cipta, ada pengkopian atau plagiarisme, itu ada di sini tuh. Terus selalu ada penipuan, terus juga ada hoax, ada 23.605. Terus selalu SARA, radikalisme, dan di sini memang udah sangat besar sekali pertumbuhannya, terutama sekali untuk pornografi ya. Dan ini buat kita sebagai pemerhati maupun sebagai orang tua ataupun pendidik di pendidikan anak-anak, itu pasti sangat mengkhawatirkan di sini. Oleh karena itu, peran pemerintah di sini sangat diperlukan. Next. Sebelumnya saya akan membuat sebuah terms atau pengetahuan mengenai apa sih sebenarnya cyber safety. Cyber safety adalah sebuah bentuk keamanan saat mengakses internet. Artinya apa? Artinya dalam sebuah arus informasi itu pasti akan ada sebuah kunci atau pintu masuk yang harus dijaga. Nah, ini adalah cyber safety, ini adalah gunanya seperti itu. Sehingga kalau umpamanya ada
anak di bawah umur atau yang belum cukup umur untuk mengakses konten-konten yang ada di dalam internet, itu perlu kita lakukan bentuk pengamanan. Terus internet sehat. Internet sehat itu adalah aktivitas internet seperti browsing, upload, download, chatting, media sosial, dan lain secara baik dan benar sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, internet sehat ini memang dipopulerkan atau memang digelar oleh Kominfo sendiri karena merupakan sebuah cara promosi atau campaign untuk menjaga komunikasi internet supaya sehat secara moral maupun maupun positif, ya, konten-konten positif yang diharapkan bisa menggiring atau bisa mengarahkan anak-anak untuk tidak menonton hal-hal yang negatif. Terus tadi kan ada konten-konten situs yang disebut SARA. Nah, mungkin saat sekarang ini mungkin jarang banget orang mengenal kata SARA itu apa sih? Kalau umpamanya tahun 80-an atau 90 itu sangat identik sekali bahwa SARA itu benar-benar tidak boleh diselewengkan atau tidak boleh dipermainkan. SARA itu adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh anak-anak muda sekarang. Karena anak-anak muda sekarang ini kalau saya lihat, ya, banyak sekali yang kita sebut sebagai netizen-netizen itu, mereka sudah tidak mengindahkan hal itu. Mereka sudah melampaui batas itu. Kadang mereka bicara tentang agama, bicara tentang suku, bicara tentang ras, antar golongan itu kayaknya biasa banget. Karena apa? Karena rata-rata anak-anak netizen itu, yang disebut netizen itu, mereka tidak ada barriernya, tidak ada pengamanannya ketika mereka mengetik atau mereka texting di media sosial. Itu mereka mau nulis apa aja tidak dipikirkan seperti itu. Kalau dulu zaman tahun 80-an atau zaman 10 atau 20 tahun yang lalu, itu kita benar-benar kita sangat berhati-hati untuk berucap, untuk ini supaya tidak menyinggung orang lain atau supaya tidak menyinggung latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan tersebut. Nah, ini yang memang yang harus diperhatikan. Oleh karena itu tadi, makanya tadi ada data yang tadi di atas bahwa situs-situs tersebut adalah salah satunya adalah situs-situs menyalahgunakan SARA itu tadi. Oke, next. Lalu selalu ada internet safety. Internet safety sebenarnya sudah dirayakan dan diperingati setiap bulan Februari di beberapa negara besar di dunia. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa bukan hanya di Indonesia saja yang concern atau memiliki perhatian yang serius tentang internet safety atau tentang keamanan internet. Jadi supaya semua orang itu tidak dirisaukan oleh hal-hal yang seperti tadi, seperti ada SARA, seperti ada bullying atau seperti ada haters dan segala macam ujaran kebencian dan segala. Oleh karena itulah di dunia pun juga diperingati juga internet safety ini, supaya juga semua orang juga aman untuk berinternet, supaya orang aman untuk berkomunikasi melalui internet. Next. Lalu ada istilah cyberbullying. Kita masih melanjutkan tadi, ya. Kita masih melanjutkan tadi deskripsi mengenai istilah-istilah yang ada di internet. Cyberbullying, bullying atau perundungan. Sekarang istilahnya perundungan, ya. Karena kita pakai bahasa Indonesia. Kalau bullying itu bahasa Inggris. Jadi bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Sekarang ini Indonesia menjadi salah satu sarang bully terbesar di internet. Memang cukup menyedihkan, tapi faktanya itu memang seperti itu. Karena apa? Karena bullying-bullying terjadi di Indonesia. Ya taruhlah umpamanya di dunia musik pun juga seperti itu. Mungkin ada body shaming, ada macam-macam. Ada umpamanya ada drummer yang dia sebenarnya main gitarnya merasa dia bagus, dia share di media sosial, terus lalu ada yang komentar, main drumnya jelek banget sih, apa segala macam. Terus dikomentari yang tidak-tidak, itu termasuk juga bagian dari perundungan. Bukan hanya di industri musik aja, di hal-hal yang lain pun juga hal yang sama seperti itu. Contohnya yang kemarin, kalau nggak salah kemarin adalah salah satu atlet olimpiade kita yang datang di bandara, selalu ada seseorang yang berkomentar di bandara, itu termasuk juga bullying, juga perundungan. Jadi
Iya, harapan kita semua supaya kita bisa menghindari, kita selalu menghargai orang dengan cara kita tidak melakukan hal-hal seperti sekarang ini. Selalu pornografi. Pornografi ini deskripsinya adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, dan suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi yang dipertunjukkan di muka umum yang memuat eksploitasi sosial atau hal-hal yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ya, jadi mungkin di sini adalah seperti gambar-gambar yang apa namanya yang terbuka, gambar-gambar telanjang, gambar-gambar yang menonjolkan aurat apa wanita, terus habis itu juga ada hal-hal yang berhubungan dengan kontak fisik secara seksual. Itu hal yang harus benar-benar harus kita patut kita perhatikan. Dan tadi seperti yang tadi ada datanya tadi bahwa pornografi merupakan salah satu sites atau media yang banyak diblokir. Tadi ada sekitar 94.000 sekian ya. Oleh karena itu berkat dukungan pemerintah Indonesia, pornografi saat ini sudah banyak situs porno yang diblokir. Oleh karena itu tadi, makanya kita sebagai orang tua, sebagai pemerhati dan juga sebagai pendidik juga benar-benar patut untuk memperhatikan hal ini. Trafficking, child abuse adalah tindakan yang melanggar hak anak. Ini juga termasuk hal yang harus dijaga juga. Karena hal ini tercantum dalam KHA yang diratifikasi pemerintah Indonesia tahun 90. Disusul disahkannya Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Selain itu akibat yang muncul dari tindakan itu adalah bermacam-macam, mulai dari eksploitasi sosial dan child abuse. Di sini banyak sekali hal-hal yang kadang gampang banget di-share di media sosial. Banyak banget yang di-share, dijadikan konten di sosmed. Seperti child abuse, anak kecil yang mendapatkan perlakuan atau tindakan yang tidak wajar, baik dari orang tua maupun dari orang lain. Dan ini jelas ini adalah tindakan yang melanggar hak anak. Jadi hal ini juga yang harus diperhatikan untuk kita semua, untuk menjaga agar kita terhindar dari penyalahgunaan dari internet safety ini. Lalu internet sehat dan aman atau Insan ada suatu program dari pemerintah. Nah, pemerintah ini sendiri sudah mencanangkan internet sehat dan aman, dan disebut sehat ini disebut dengan Insan, sorry, ada suatu program dari pemerintah Indonesia yang dicanangkan dan inisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kemkominfo, dengan tujuan untuk mensosialisasikan pengguna internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Jadi di sini Kemkominfo sendiri sudah mencanangkan atau sudah mengkampanyekan mengenai internet sehat dan aman, dan di sini disingkat Insan. Oke, saya akan mulai untuk menunjukkan bagaimana cara-cara kita untuk kita menjaga supaya kita bisa berinternet secara sehat, kita bisa melakukan pengamanan-pengamanan supaya keluarga kita atau lingkungan kita atau anak-anak kita sebagai orang tua dapat menjaga arus komunikasi, arus informasi itu supaya yang diterima adalah hal yang positif. Yang pertama adalah batasi informasi pribadi. Di dunia digital semua serba mudah dan cepat. Jadi informasi kita, informasi pribadi ini kadang dijadikan peluang oleh pihak yang nggak bertanggung jawab, oleh kriminal untuk keperluan kejahatan. Jadi makanya oleh karena itu diperlukan pengamanan di internet sehat itu tuh. Karena apa? Karena kadang kalau kita masuk ke konten ilegal seperti pornografi, perjudian, rasisme dan pelecehan maupun SARA, itu kadang ada sesuatu yang dimunculkan di situ, atau kita bilang, kita sebut ya, muncul tiba-tiba pop up aja. Jadi pop up itu tiba-tiba muncul ketika kita mengakses konten-konten tersebut. Jadi pertama, konten itu bukan hanya juga merugikan atau membahayakan buat anak-anak atau buat orang-orang yang menghindari hal-hal yang negatif seperti itu, tapi juga berbahaya karena itu bisa mengakses informasi pribadi kita. Jadi kita sangat berhati-hati sekali karena di situ bukan hanya kita
terjebak oleh hal yang negatif, tapi juga akan merugikan kita juga, karena bisa jadi informasi pribadi kita juga akan diambil atau dicuri. Nah, ini biasanya kejadian banyak sekali hacker-hacker yang melakukan itu. Kenapa mereka suka untuk menaruh konten di konten ilegal seperti pornografi dan sebagainya? Karena itu adalah hal yang paling sering banyak diakses. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa konten-konten ilegal seperti itu banyak sekali hal yang diakses. Seperti tadi buktinya adalah bahwa konten pornografi rankingnya adalah ranking yang pertama sebagai konten yang banyak diblokir oleh pemerintah. Jadi ini adalah tempat yang sangat-sangat potensial sekali buat pihak yang tidak bertanggung jawab tadi untuk mencoba untuk mengakses informasi pribadi seseorang melalui konten ilegal seperti pornografi, perjudian dan lain sebagainya itu. Di samping website tersebut atau situs tersebut berdampak buruk bagi pengaksesnya, selain menyalahi norma, yaitu tadi, karena bisa juga menjulus kepada hal yang tidak baik, seperti nanti juga setelah diambil informasi pribadinya nanti akan diarahkan kepada kriminalitas, keratusan dan kejahatan lainnya seperti hacker, kading dan segala macamnya. Next. Jadi caranya yang tadi pertama adalah membatasi informasi pribadi tadi sudah. Terus lalu yang kedua adalah carilah situs dan konten positif edukasi dan hiburan. Jadi umpamanya kita suka dengan, kita memiliki hobi, umpamanya hobi mengumpulkan barang-barang antik atau hobi untuk mengumpulkan buku-buku atau hobi untuk itu, kita cari di internet. Seperti kita bisa cari informasi yang bagus mulai di YouTube atau di Instagram dan lain sebagainya. Jadi lebih positif begitu kan, daripada kita mengakses hal yang seperti yang tadi yang memang di ilegal yang dilarang oleh pemerintah. Dari itu akseslah konten yang sesuai dengan senangan kita, lalu kita bisa mengulik atau mengupgrade hobi kita gitu. Jadi kita umpamanya, oh ternyata setelah kita melihat di YouTube ternyata masih banyak hal yang belum kita kuasain atau banyak yang belum kita miliki atau banyak yang belum kita pelajari. Jadi itu kita bisa lakukan itu dengan mencari situs yang berkonten positif. Jadi itu juga bisa membuat hidup kita juga fun, kita juga jadi juga bisa membuat kita enggak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Next. Terus lalu yang ketiga, sini yang penting, jangan mengklik link sembarangan. Jadi kalau umpamanya ada yang pop-up itu artinya yang muncul di handphone kita ketika kita mengakses ke internet, itu jangan mudah untuk mengklik karena mungkin ada tawaran, oh ini menarik. Mungkin biasanya kayak gitu, biasanya ada judi online tuh biasanya muncul gitu pop-up. Atau mungkin juga ada situs-situs yang karena kita pernah membuka salah satu situs, otomatis itu akan terakses kembali karena ada engagement yang muncul di situ. Sehingga akhirnya akan muncul tawaran melalui pop-up itu tersebut. Seringkali kita mendapat link yang mencurigakan lewat media sosial maupun chatting WhatsApp. Jadi jangan diklik jika sumbernya tidak kita ketahui. Karena jika salah klik nanti data atau kita bahkan rekening kita dihack oleh pihak yang bertanggung jawab. Nah ini saya punya pengalaman nih. Saya suka sekali untuk membeli barang-barang di luar negeri. Contohnya ada di beberapa situs-situs seperti kayak Carousel, kayak Amazon, atau kayak Discogs. Karena saya kan hobi piringan hitam kan, koleksi piringan hitam. Saya suka ke sana. Dan kadang saya melakukan membayar melalui baik credit card ataupun kadang melalui PayPal. Nah, kadang muncul di email saya itu muncul PayPal, tapi saya rada curiga ini karena di sini ada tulisannya PayPal service. Lalu ketika saya klik yang pengirimnya, itu kelihatan banget kalau dia itu bodong. Karena apa? Karena di situ tulisan si pengirim emailnya nggak jelas. Ada tulisannya dari pamannya Rusty WYXX sekian gitu. Kalau umpamanya dari PayPal aslinya, dia akan nulis paypal.com atau paypalservice.com atau apa gitu. Nah, ini nanti dia akan mengarahkan kita, umpamanya di situ nanti dia akan membuat kita bahwa akun kita sebentar lagi akan disuspend atau akun kita akan sebentar lagi akan diberhentikan. Coba kamu klik link di bawahnya. Nah, itu jangan sampai kita klik. Jadi kita pertama kali kita harus ngecek dulu sumber pengirim email itu siapa. Kalau tidak kita kenal atau mencurigakan, jangan sekali-sekali diklik. Karena begitu kita klik, bisa hilang kita semua. Akun kita bisa hilang, email kita bisa hilang karena diambil data-data pribadi kita.
itu tadi salah satu apa namanya pengalaman saya, jadi akhirnya saya tidak pernah mengklik itu. Karena banyak ada beberapa teman saya tiba-tiba dia, akun Facebook saya hilang. Kenapa? Saya dapat email supaya untuk mengklik link sesuatu lalu akhirnya hilang semuanya. Jadi begitu, untuk saja waktu itu saya mengecek dulu si pengirimnya siapa. Ternyata emailnya enggak jelas. Jadi saya skip akhirnya. Lalu manfaatkan internet untuk menunjang pengetahuan dan pekerjaan. Seperti kalau Mas Bio kan di musik, main gitar. Jadi saya mencoba untuk menunjang pengetahuan dan pekerjaan itu ya saya mengakses hal yang berhubungan dengan gitar, berhubungan dengan musik, berhubungan dengan update sesuatu hal yang berhubungan dengan studio atau apapun segala macam itu mungkin akan lebih memudahkan kita untuk menghindari hal yang berbau negatif seperti itu. Jadi fokus pada ilmu yang kamu cari. Dan gunakan internet untuk meningkatkan pengetahuan. Banyak konten di internet yang bisa mempermudah dan meningkatkan kinerja kita dalam bekerja. Next. Next. Ya. Internet sehat itu penting. Karena internet sehat bisa meminimalisir dan menghilangkan dampak negatif dari penggunaan internet. Jadi, Kemkominfo di sini memang sudah mengetahui, sudah memahami bahwa ini bisa meminimalisir dan menghilangkan dampak negatif dari penggunaan internet atau akses informasi secara langsung. Sekarang ini internet dekat sekali dengan masyarakat dan bahkan sebagian besar tidak dapat hidup tanpa internet. Iya, benar banget. Jadi hampir semua orang di Indonesia semua rata-rata memiliki gadget atau handphone. Jadi hampir kalau umpamanya waktu 24 jam mungkin kita mungkin 5 jam atau 7 jam mungkin pasti menggunakan internet. Jadi oleh karena itu internet menjadi faktor penting untuk menentukan pola hidup dan pola pikir seorang. Jadi kalau kita banyak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif melalui internet, ya pasti akan pengaruh pola pikir kita dong. Dan pasti akan juga akan mempengaruhi kita jadi nggak fokus terhadap hal begitu gitu. Internet juga berpengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan dan budaya sekarang ini. Tentunya iya, karena banyak akses-akses melalui budaya-budaya di luar yang bisa kita akses, akhirnya akan mempengaruhi kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita. Ya, mungkin begitu dari saya, tips-tips yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bisa membantu dan bisa kita menggali informasi dari ini semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Bio yang telah menyampaikan materinya dan tips dan triknya. Tentunya tadi telah membagikan seputar pentingnya internet sehat ya buat teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Jangan sampai sering mengklik hal-hal yang mungkin belum pasti kebenarannya atau apa, jangan sampai itu menjadi salah satu tindak untuk pencurian data nih teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Piu. Mas Piu, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Dika akan kembali lagi untuk sesi tanya jawab. Banyak banget sebenarnya masih pengen Dika tanyain. Terima kasih untuk Mas Piu. Baik, untuk pertama narasumber kita berikutnya langsung saja telah hadir bersama kita Mas Ahmad Hakim. Ya, beliau adalah staff analis Skominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Dika, baik. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat loh. Bagaimana Mas Ahmad kabarnya di sana? Sehat, alhamdulillah. Sedang turun hujan atau tidak? Sedang nunggu cucian sebenarnya. Baik. Baiklah. Nah, teman-teman, Mas Ahmad Hakim ini, beliau akan ngebahas dari segi etika digital ya tentang hoax dan ujaran kebencian. Nah, langsung saja kita simak tanpa perlu berlama-lama. Untuk Mas Ahmad Hakim, Dika persilakan. Terima kasih Mas Dika untuk kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya ingin menyapa Mas Piyo dulu ya. Terima kasih Mas Piyo tadi paparannya dari narasumber. Bagus, sehat, dan aman ya untuk berinternet. Mas Piu juga menjadi salah satu inspirasi saya di masa-masa remaja saya, Mas. Pada saat sakit hati, pada saat patah hati, dan sebagainya lah. Terima kasih, Mas Piu. Keren. Kemudian ini sedikit ya, untuk saat ini kita sharing materi.
tentang hoax dan ujaran kebencian. Saya izin untuk share screen dulu ya. Maaf, saya coba lagi share screen-nya. Oke, untuk sharing kali ini ya, untuk materi yang akan saya berikan adalah tentang etika digital, lebih tepatnya tentang hoax dan ujaran kebencian. Perkenalkan, untuk nama saya sendiri adalah Ahmad Hakim, staf dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di sini, apa sih sebenarnya staf analis itu? Kalau kalian kepo-kepo ya, staf analis itu adalah seperti untuk IT ya, gitulah untuk istilahnya, untuk IT, untuk pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya. Next. Untuk penetrasi pengguna internet, mungkin ada yang bertanya, berapa sih sudah untuk pengguna internet di seluruh Indonesia? Untuk data tahun 2019 sampai dengan 2020, kuartal kedua, dari 266,91 juta jiwa yang penduduk Indonesia, kita ada 196.071 juta jiwa pengguna internet yang ada. Artinya, ada 73,7% pengguna internet pada saat itu, pada tahun 2020. Kemungkinan dengan adanya pandemi ini, untuk tahun 2021 sampai dengan 2022 nanti akan ada sudah 90% lah untuk pengguna internet di Indonesia. Hal ini juga sangat meningkat dari tahun 2018 sendiri, sekitar 64,8% menjadi 73, artinya adalah sekitar 8,9 sampai 9% lah peningkatannya. Apa akibatnya ini? Akibatnya adalah pengguna internet di Indonesia akan sangat banyak sekali. Apa juga akibatnya lagi? Akan terjadi penggolongan pengguna internet dari berbagai usia. Inilah yang salah satu penyebab kalau istilah zaman sekarang tuh netizen yang barbar, Pak. Ya, Bu. Jadi netizen kita ini salah satu netizen terbarbar di dunia. Mungkin yang lain sudah pernah baca artikel-artikelnya. Dengan adanya materi ini kita harap kita dapat sering mengontrol untuk apa yang kita komentar, apa yang kita ketik di sosial media. Next. Nah, untuk hoax sendiri adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Kadang-kadang kita menganggap berita ini benar, padahal hoax. Kenapa? Karena beritanya dibungkus dengan sangat menarik, dengan deskripsi yang cantik, sehingga ini pasti benar. Dan salahnya lagi kita sendiri langsung sharing. Ini misalnya nih, ada WhatsApp kan, WhatsApp hoax lah ibaratnya. Yang paling simpel deh, kota internet gratis. Nanti akan kita langsung share nih ke teman-teman, ke grup lagi. Oh ini kota si merah gratis 100 giga. Wah, ini kalau anak-anak muda kan, wah mumpung nih ada 100 giga, kita bisa mabar nih, main Free Fire, main PUBG nih. Langsung udah di-share. Padahal di hoax kota tersebut ada link-link provokatif, misalnya pornografi. Kemudian bisa terjadinya phishing, bisa mencuri-curi data-data kita. Kemudian ujaran kebencian atau hate speech. Berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain. Di sini hate speech kita terbilang sangat cukup tinggi, apalagi dengan netizen kita yang barbar ini. Kadang-kadang kita ini gatal, nggak bisa ngontrol, ngomen sesuatu. Misalnya, anggap aja ada Instagram artis apa gitu, nanti pasti kalau kita nggak kontrol, kita akan gatal gitu. Oh, ini anunya ini, oh bajunya kurang ini, ini warnanya gelap sedikit, kalau ya netizen lah yang maha benar. Oleh sebab itu,
dengan adanya literasi ini kita harapkan kita bisa lebih bijak untuk menggunakan internet atau sosial media kita. Next. Di sini adalah 5 langkah identifikasi berita hoax. Pertama, dengan hati-hati dengan judul provokatif. Atau kita kenal istilahnya judul clickbait. Di mana itu secara manusiawi ya, saya sendiri akan tertarik nih kalau misalnya ada berita provokatif lah gitulah. Ini ada kejadian ini, wah itu gatel nih tangan ini, mau ngelik nih, mau baca nih, padahal berita tersebut hoax. Yang seperti itu dari sekarang setelah materi ini jangan dilakukan lagi. Cukup saya dan masa lalu saya saja yang melakukan itu. Kemudian lagi next adalah cermati alamat situs. Kadang-kadang alamat situs yang provokatif atau penyebar hoax ini dia secara resmi lah, anggap saja kalau misalnya berita kan izin untuk mengutip ya www.detik.com. Untuk berita itu biasanya mereka sudah bicara fakta, kompas.com misalnya bisa sudah ada fakta-fakta dan artikel-artikel yang sudah di cek lah untuk situs-situs tersebut. Yang tidak biasa biasanya yang blogspot.com, terus macam-macam pokoknya yang berita-berita provokatif. Apalagi kalau sudah sampai muncul situs-situs yang seperti Kak Piyul bilang tadi gini, yang ada pop-up tentang judi online, terus pornografi, terus macam-macam lah, game ini, game itu. Nah, untuk itu biasanya untuk berita tentang keabsahannya harus kita perhatikan secara lebih seksama. Kemudian periksa fakta. Benar nggak fakta-fakta yang berita-berita yang kita baca itu adalah benar? Biasanya nih, untuk tahun-tahun ini yang sangat semaraknya adalah COVID-19. Obat ini bisa menyembuhkan COVID-19. Vaksin ini bisa jadi titan lah dan segala macam dengan turunan-turunannya. Nah, dengan adanya itu, kita harus periksa nih, apakah berita itu berupa fakta, opini, apa malah hoax jangan-jangan. Caranya gimana? Caranya berita itu nanti, cara sederhananya aja kita bisa masuk ke Google. Nanti di Google itu nanti dia bisa sorting kok. Apakah berita ini termasuk hoax? Terus apakah ini disinformasi? Ataupun ini berita buat-buatan? Untungnya untuk di Indonesia tersendiri sudah ada beberapa situs atau beberapa lembaga untuk pemeriksa hoax itu sendiri. Intinya untuk berita untuk saat ini, jangan langsung percaya apalagi dari sumber-sumber yang tidak dipercaya. Kadang-kadang tuh yang paling sering kita masukkan dari WhatsApp tuh. Dengan membaca ini, kita akan terlindung dari ini, dan segala macamnya. Kemudian dengan mengkonsumsi ini, dan segala macamnya. Kemudian cek keaslian foto. Kadang-kadang, foto yang ada di suatu berita yang kita terima di sosial media atau WhatsApp, anggaplah kita WhatsApp ya, itu adalah foto kejadian di tempat lain. Kita ambil contoh yang simpel aja, kecelakaan di sini atau banjir di sini. Anggap aja banjir di hulu sungai tengah. Ternyata banjirnya itu adalah banjir di Jawa misalnya. Nah, itu kan termasuk hoax tuh. Kita bisa cek aslian fotonya dengan cara gimana? Dengan cara kita copy fotonya itu tersendiri, terus kita bisa paste ke Google Image atau Yandex biasanya untuk cara paling mudahnya. Kemudian next untuk identifikasi berita hoax yang berikutnya adalah ikuti grup diskusi anti hoax. Biasanya ada di Turnback Hoax atau di Facebook, Instagram, ada Kominfo ya yang lebih seringnya tuh ada dia membahas tentang anti hoax, tentang berita hoax-hoax terbaru atau terkini. Saya bisa lihat dari sana, oh ternyata yang di-share oleh si Arno itu ternyata nggak benar, nanti ditegur temannya, oh ini jangan asal share loh. Sharing dulu sebelum sharing. Next, untuk bentuk-bentuk ujaran kebencian yang harus kita hindari menurut surat edaran Kepri ya, SE 6 tahun 10, nomor 10 tahun 2015, salah satunya adalah penghinaan. Penghinaan ini sangat marak kalau tadi Mas Piyo katakan tuh bullying ya untuk menghina
ada aja nih di diri orang nih salah untuk misalnya kita upload misal aja kita upload foto dihina, padahal tuh sudah cantik banget tuh udah 20 kali foto atau 50 kali foto, tetapi foto yang kita upload ada aja yang julid gitu loh. Oh ini kurang kurus, ini terlalu gemuk, ini tirus kurangnya, ini dan sebagainya macamnya lah. Oleh karena itu kita harus lebih mengontrol untuk diri kita, bagaimana kita untuk berinteraksi di sosial media. Jangan sampai kita bisa menyakiti perasaan orang lain, karena manusia adalah insan terbaik yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga dia berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Kemudian lagi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sering dilakukan di sosial media lah. Kita anggap aja nih mencemarkan nama baik. Oh ini produk anu bla bla bla. Oh teman ini tidak bla bla bla. Gitu. Untuk contohnya, soalnya kalau lebih detail nanti saya dituduh mencemarkan nama baik. Kemudian penistaan. Untuk penistaan sekarang juga marak ya, untuk akhir-akhir tahun ini kita lebih sensitif dengan penistaan sendiri. Karena itu pesan saya untuk lebih berhati-hati dalam mengomentar, terus mengupload, tetaplah untuk mengupload atau men-share hal-hal yang positif. Kemudian perbuatan tidak menyenangkan juga, bullying-bullying yang ada di sosial media. Kemudian untuk memprovokasi. Kadang-kadang memprovokasi ini terjadi, kita anggap aja di salah satu komentar Facebook ya, paling umum. Facebook nanti ada, dan anggap aja setelah pemilihan umum. Dan si A menang, wah, terus ini provokasi nih, oh itu tidak benar, itu anu terus kelahi itu di, apa namanya, di kolom komentar. Nah, hal ini juga termasuk dengan bentuk-bentuk kebencian, ujaran yang harus dihindari. Kemudian apalagi sampai menghasut, no, setelah berantem nih di kolom komentar nih, kita anggap cyber war. Cyber war di sini adalah perang komentar di salah satu sosial media. Wah, terus menghasut lagi anunya. Oh, ini tidak benar, kita ketemuan di jalan anu, ini anu. Terus sampai kelahi itu anunya, kan nggak baik gitu. Gak dewasa untuk menghadapi sesuatu. Kemudian hoax juga termasuk ujaran kebencian, karena penyebaran berita bohong yang terjadi menyebabkan konflik lah. Apalagi kalau misalnya public figure yang menyebarkan berita bohong. Malah menjadi isu sosial nasional lagi, nanti diberitakan di TV untuk beberapa minggu ke depan. Dari bentuk-bentuk ini kita wajib untuk hindari ya untuk ujaran kebencian ini. Kemudian next untuk mungkin undang-undang untuk ITE ya, mungkin Mbak Aida bisa revisi apabila ada perubahan atau update yang terbaru. Untuk pasal 28-nya juga ayat 1, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan cara mendapatkan sanksi ya. Untuk pasal 45A-nya adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian lagi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan, sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dengan kata lain, untuk ada undang-undang ya untuk mengatur ini. Jadi untuk teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang mendengarkan sharing materi ini, kita harus berhati-hatilah karena undang-undang ITE sudah ada untuk mengcover kerugian-kerugian yang terdapat di hoax atau ujaran kebencian. Kemudian ada lapor konten negatif. Apabila kita mendapat cek hoax atau berita-berita yang tidak benar, kita bisa laporkan ke konten negatif itu pertama ke aduan konten @mail.kominfo.go.id. Ini berupa email. Jadi kita capture aja nanti. Misalnya ada WhatsApp kan masuk, oh ini hoax nih. Kita capture nanti. Atau di situs-situs tertentu, oh ini hoax nih, sudah nih.
langsung kita laporkan, kita capture, terus kita kirim email ke aduan konten mail.kominfo.go.id, nanti mereka akan proses untuk pemblokiran atau teguran ke situs-situs atau WhatsApp tertentu biasanya. Kemudian aduan konten sendiri nanti mereka bisa memproses untuk koordinasi ke Kominfo kalau misalnya perlu untuk situs itu diblokir ataupun dikonfirmasi atau diberikan teguran. Kemudian bisa WhatsApp juga langsung ke nomor Kominfo untuk laporan konten negatif di 08119224545. Kemudian untuk ngeceknya sendiri, apabila kita ada terdapat ya berita-berita hoax atau berita-berita yang kita tidak yakin itu benar atau salah, kita bisa ke Turnback Hoax ID, kemudian ke Kominfo Go ID, terus ke COVID-19 Go ID, khusus untuk yang berita-berita tentang COVID ya, kemudian bisa cek fakta.com. Untuk, ini seperti ini. Jadi ini ada di tampilan di Kominfo Go ID, nanti di konten, di laporan isu hoax, nanti akan ada track artikel-artikel yang menyatakan apakah ini hoax atau bukan. Kemudian, salah satunya Turnback Hadi. Nanti kan kita nih sudah ketahuan nih, ada salah akun WhatsApp Wakil Wali Kota Malang Jarwowo adalah bla 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 bla, padahal nomor orang tuh. Kemudian berikutnya nih, salah akun Facebook Wali Bupati Tanjung Barat Harian Jurne. Di sini kan sudah tertera fakta-fakta yang dicek sendiri oleh Turnback Hoax ID yang merupakan kumpulan komunitas pengecekan hoax di Indonesia. Di sini di informasinya adalah situs ini merupakan arsip hasil diskusi grup forum anti fitnah hasut dan hoax di Facebook. Untuk menanyakan keabsahan suatu berita gambar, silakan bergabung di FB-nya sendiri. Nanti kita bisa konfirmasi berita-berita yang kita dapatkan, entah itu dari artikel WhatsApp dan sosial media lainnya. Kemudian nih Hoaxbuster ada di website-nya covid19.com. Di sini kita bisa lebih spesifik ya, berita-berita tentang COVID yang beredar. Misalnya nih, nomor satu nih, salah Dr. Sri Nurdiyati, MSc, banyak orang nggak sadar pentingnya antibody, stoknya harus selalu ada. Padahal di dalamnya ada penjelasan tersendiri bahwa artikel yang benar itu gimana. Atau salah gambar bupati ajak perantau untuk pulang. Ini ternyata adalah gambar yang dibuat oleh seseorang. Atau salah judul berita TV tentang efek samping vaksin membuat wajah menjadi merah. Dan ternyata ya orang yang difoto ya merah duluan wajahnya gitu loh. Ternyata tidak benar. Di sini kita bisa cek untuk informasi COVID-19 yang terbaru. Kemudian salah satu pesan saya lagi adalah stop untuk hate speech dan hoax sendiri. Mari kita bijak mengkonsumsi informasi. Jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Pikir dulu sebelum disebar. Jangan lupa saring dulu, baru sebelum sharing. Jadi kita coba dulu telusuri beritanya, jangan sampai kita memenuhi media-media kita dengan ujaran kebencian, dengan hoax-hoax yang tidak jelas. Jangan sampai kita menjadi salah satu netizen Indonesia yang barbar, ya kan? Sebarkan cintamu untuk Indonesia. Sekian untuk Mas Dita, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad Hakim ya yang telah menyampaikan tentang hoax dan ujaran kebencian ya. Tadi juga selalu disampaikan beberapa tips dan triknya juga. Jangan sampai, tolong dicek-cek lagi, jangan sampai kita mengklik ataupun membagikan ataupun hal-hal yang kurang baik tentunya, ataupun membagikan berita-berita yang tidak baik. Dan juga untuk teman-teman juga nih, kalau misal mengindikasikan ada berita yang hoax atau apapun itu yang terindikasi seperti penipuan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Hakim tadi, boleh dilaporkan lewat laporan. Jadi sudah dikasihkan linknya di laporan aduan ya yang Kominfo sudah sediakan tentunya. Terima kasih untuk Mas Ahmad Hakim, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan melakukan sesi tanya jawab ya. Baik, terima kasih. Dan kita beralih ke narasumber kita berikutnya, telah hadir bersama kita, dia adalah presenter, MC, influencer, dan duta bahasa daerah istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Mas Oka Fahreza. Selamat pagi Mas Oka. Selamat pagi Mas Dika ya. Bagaimana kabarnya? Saya sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik.
bergabung ya di webinar pagi hari ini. Iya, baik. Nampaknya semangat sekali untuk Mas Oka nih, saya lihat dari tadi ya. Harus dong. Harus untuk membagikan materi dan tentunya sharing tentang ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Nah, teman-teman, Mas Oka ini bakal ngebahas dari segi budaya etika budaya tentang peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak materi dari beliau. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan dari Hulu Sungai Tengah ya. Untuk berikutnya saya sebut sebagai sahabat literasi. Tidak lupa juga saya ingin menyapa untuk Mas Tio Pajiribon ya. Apa kabarnya Mas Tio? Senang banget ketemu lagi. Dulu kita pernah event bareng di Jogja ya untuk event OJK. Baik. Kemudian juga tidak lupa untuk narasumber ya. Tadi ada Bang Ahmad dan juga nanti ada Kak Aida. Salam kenal, saya Oka Fahreza. Saya dari Jogja TV dan hari ini saya senang banget akan berbagi ya dengan judul peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif dipilih dari pilar budaya digital. Next. Baik, ini adalah profil kilas tentang saya ya. Saya dari Jogja TV dan alhamdulillah saya cukup produktif ya. Ini beberapa profil saya. Lanjut. Next. Ya, ini adalah dokumentasi event saya sebelah kiri ketika saya siaran ya untuk acara Jogja Music Nation. Ini semacam dahsyat kalau di RCTI. Kemudian ya, alhamdulillah saya juga udah di panggung sama Raffi Ahmad, sama Sandra Dewi ya. Mereka adalah artis-artis yang hebat. Ini adalah beberapa dokumentasi event saya. Lanjut. Nah, ya. Apa sih budaya? Sahabat-sahabat pasti sering dengar ya. Budaya adalah buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, zaman dan alam. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Secara umum, ya, budaya adalah buah pikir atau buah karya, gitu ya. Kalau di Jogja itu ada tari gambyong, kalau di Kalimantan ada tari dayak, ya. Biasanya sebuah budaya itu memiliki kekhasan, ya, kekhasan tersendiri, ada tari-tarian, ada pakaian adat, macam-macam, ya. Itu adalah bentuk budaya. Lanjut. Nah, apa itu budaya digital? Seperti kita tahu ya bahwa di era milenial ini ya kita terjun ke dunia internet, ke dunia digital gitu ya. Kuliah, kerja ya, mau belanja apa segala macam semuanya online, semuanya memakai digital. Nah, kita dekat banget nih dengan yang namanya digital. Budaya digital itu ya merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ini menurut Berkreasi ya dari Kominfo. Itu artinya ya sahabat literasi ya, kita di dunia nyata maupun di dunia maya ya, di dunia digital itu kita sama-sama harus memegang teguh budaya Indonesia gitu. Kita adalah warga Indonesia yang Pancasilais ya. Di dunia digital kita juga harus memegang tuh ya nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik dari Pancasila gitu. Kemudian juga ya dari Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tetap satu, itu artinya kita harus memegang persatuan dan kesatuan ya, tidak boleh memicu konflik apa segala macam. Ini adalah budaya digital. Lanjut. Nah, kalau tadi adalah definisi dari budaya digital, berikutnya adalah contoh-contoh budaya digital ya. Sopan santun, toleransi antar pengguna, menjaga privasi diri dan orang lain, gotong royong, open minded atau berpikiran terbuka ya, sabar dan kompromis, kemudian melek internet, kemudian juga menebar nilai-nilai kebaikan di internet ya. Jadi ada banyak hal budaya Indonesia ya, budaya Pancasila yang bisa kita kembangkan di budaya digital gitu ya. Sopan santun, kita kalau di media digital ya tetap harus sopan santun. Misal nih ya, Mas Tio nih lagi posting sesuatu di Instagram, kita nggak kenal secara langsung sama Mas Tio. Tetap, terus kita mau komen ya, kita nggak ada salahnya ya, tetap sopan santun. Halo Mas Tio, salam kenal. Contoh ya, saya Budi, saya penggemar berat Mas Tio nih. Wah, postingannya bagus banget nih. Misal nih Mas Tio lagi posting, dia lagi main gitar gitu ya. Wah, postingannya keren banget nih, mantap. Saya selalu Mas Tio gitu. Itu adalah bentuk apresiasi. Kita mau komen, kita mau memberi masukan, mau memberi apresiasi, silahkan.
pokoknya sopan santun ya. Walaupun kita nggak ketemu tatap muka, tapi tetap harus sopan santun di dunia digital, dunia maya, ya kita tetap harus sopan santun. Kemudian juga toleransi antar pengguna, ya di dunia digital kita ketemu nih sama teman-teman ya dari berbagai suku, agama, budaya macam-macam. Makanya kita harus toleransi, tenggang rasa, gitu ya. Jangan gampang baper, harus menghormati, kayak gitu-gitu. Kemudian ya, yang sering kita lihat juga ternyata nih budaya digital di Indonesia gitu ya, gotong royongnya juga alhamdulillah lumayan tinggi gitu. Jadi kita sering lihat ya, sering lihat video-video viral ada penjual ya yang terdampak pandemi, atau ada orang-orang yang terdampak pandemi yang dia kemudian viral dan mendapat banyak bantuan dari dermawan-dermawan, kayak gitu-gitu. Yang terakhir yang saya ingat adalah ketika ada seorang ibu-ibu penjual es tebu ya, yang dia segelasnya biasanya cuma 2.000, waktu itu ada seorang vlogger yang membeli 500.000. Ibunya terharu sampai nangis, sujud syukur, apa segala macam. Yang lebih bombastis karena ada seorang dermawan yang kemudian memberikan hadiah berupa rumah. Nah, ini adalah gotong royong yang sangat positif di dunia digital. Ini adalah budaya-budaya digital yang ada ya, dan harus kita pegang teguh. Selanjutnya, next. Kemudian ya, menyangkut definisi konsumerisme dan produktif. Ini berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Berarti juga gaya hidup yang tidak hemat. Seringkali ya kita ya karena di media sosial ya adalah zamannya zaman pamer, zaman nampang, kita jadi tergoda gitu ya, tergiur sama yang namanya hedonisme gitu. Sebenarnya nggak punya, cuma kepengen dipuji, cuma kepengen di like, akhirnya kita beli ya barang-barang mahal yang sebenarnya kita tidak mampu ya, dan sebenarnya kita nggak penting-penting amat. Nah ini namanya konsumerisme gitu ya, di mana pengeluaran lebih besar dari penghasilan, dan biasanya kita beli-beli sesuatu, kita nggak punya tabungan, bahkan kita ngutang gitu ya. Nah ini indikasi konsumerisme, kita harus hati-hati. Kemudian apa itu definisi produktif? Dalam literasi ya, arti dari produktif ya adalah bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mampu menghasilkan terus-menerus. Seperti kita lihat ya, kayak Mas Yupa di Ribon ini, dia produktif banget ya, beliau produktif banget untuk menghasilkan karya gitu ya. Album, single, apa segala macam itu disebut produktif ya. Jadi dari sini saya harap sebagai terakhir tahu ya perbedaan antara konsumerisme dan produktif seperti itu. Lanjut ya, ini adalah data konsumerisme di Indonesia. Saya yakin pasti sebagai terakhir pernah atau sering ya belanja online pakai marketplace. Nah ternyata nilai transaksi marketplace semester 1 tahun 2021 ya sampai Juni Juli kemarin ya, itu senilai 186,75 triliun rupiah ya di Indonesia. Banyak banget. Walaupun pandemi, ternyata orang-orang Indonesia ini memiliki daya beli yang cukup tinggi ya. Selama setengah tahun gitu ya, nilai transaksinya adalah 186,75 triliun. Jadi karena pandemi banyak orang mager, akhirnya mereka impulsif belanja gitu ya. Ini 186,75 triliun ternyata tumbuh 63,3%, lebih besar dibanding tahun lalu. Gede banget ya, sebuah angka yang besar. Nah, ternyata juga di marketplace ya, ini ada tiga besar, yaitu Tokopedia, ada 132,8 juta kali visit per bulan. Banyak banget ya. Di Shopee, orang-orang ternyata visit 116 juta kali per bulan. Di Bukalapak, 28,9 juta kali visit per bulan. Banyak ya, mereka visit dan nominalnya juga pasti gede-gede. Ini adalah transaksi fashion aksesoris ya, biasanya kalau di marketplace tuh kayak gitu-gitu. Tapi kita juga harus tahu ya, sekarang anak-anak kecil bahkan juga sudah konsumtif. Mereka belanja skin ya, buat game apa segala macam, dan nilainya juga pasti ratusan ribu sampai jutaan gitu ya. Dan bahkan Bank Indonesia ini memprediksi di akhir tahun 2021 nanti, transaksi orang-orang Indonesia di marketplace itu akan sangat naik senilai 395 triliun rupiah. Wow, banyak banget ya. Ini 395 triliun. Itu artinya masyarakat Indonesia ini lumayan konsumerisme juga ya, lumayan konsumtif. Seperti itu. Baik, lanjut. Nah,
Dalam pilar budaya digital ya, kita sebagai warganet yang baik harus mampu menjadi warganet yang Pancasilais gitu. Di Pancasila ada 5 sila dan ada banyak butir-butir Pancasila ya, memiliki banyak sekali nilai-nilai positif dan humanis gitu ya. Beberapa hal yang harus kita pegang teguh ya untuk menjadi warganet yang Pancasilais yaitu hemat, sopan santun, ramah tamah, mencintai produk dalam negeri, memprioritaskan kebutuhan dibanding keinginan, kemudian kreatif dan inovatif, seperti membuat konten dan berbisnis online gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, setelah tadi Sahabat Literasi tahu bahwa ternyata warganet atau orang Indonesia ini lumayan konsumtif gitu ya. Bahkan bukan lumayan lagi, sangat konsumtif ya, karena total transaksinya triliunan, ratusan triliun gitu. Maka dari itu ya, kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan ya. Kita sih berharap segera berakhir. Cuma ya, karena ketidakpastian pandemi akan berakhir sampai kapan, yang harus kita lakukan adalah kita harus berhemat gitu ya. Kita harus hemat, jangan mudah tergiur, mentang-mentang ada bebas ongkir, ya, mentang-mentang ada diskon, terus beli yang kira-kira nggak penting. No, big no, ya, jangan. Kita harus hemat, saya yakin, Sahabat Literasi di Hulu Sungai Tengah ini juga hemat-hemat, ya, kita harus mengencangkan ikat pinggang. Kemudian kita harus sopan santun, ya. Kalau di media sosial, kenal tidak kenal, kita harus menyapa, kita harus berpikiran positif, ya. Kalau mau memberi masukan juga boleh, ya. Kalau mau mengkritisi, sebaiknya lewat DM, jangan lewat komentar. Kalau komentar kan bisa dibaca sama semua orang, takutnya nanti jadi salah paham, gitu ya. Kemudian kita juga harus ramah-tamah. Orang Indonesia secara nyata ya, terkenal sebagai orang yang sangat ramah-tamah, gitu ya. Ini sudah terkenal seluruh Indonesia, seluruh dunia. Nah, di dunia maya, kita juga harus jadi warganet yang Pancasilais dengan cara yang ramah-tamah juga, gitu. No baper-baper club, jangan mudah tersinggung. Orang Indonesia itu suka bercanda, jadi kita harus ramah ya, dan juga kalau bapak-bapak klub, kalau ada bercanda ya nggak apa-apa, kita spekul aja, hadapi dengan bercanda juga, gitu. Pokoknya jangan mulai tersinggung, harus ramah gitu ya. Mencintai produk dalam negeri, disadari atau tidak ya, sekarang di marketplace itu banyak banget ya produk-produk dalam negeri ya, produk-produk Indonesia, plastik, terus cemilan, anyaman, macam-macam jenis itu bagus-bagus, harganya juga murah-murah. Jadi kita sebagai warganet yang Pancasilais kan sama-sama mencintai produk dalam negeri dan kita membeli produk-produk dalam negeri. Kalau misal nih teman-teman mau cari misal nih ya cari baju, dicari dulu aja ya produk Indonesia, produk Hulu Sungai Tengah itu kayak apa, produk Jogja kayak apa, produk Bandung kayak apa gitu. Banyak yang bagus dan banyak yang murah. Karena saya juga lumayan suka ya belanja online kayak gitu gitu. Kemudian kita juga harus memperhitungkan kebutuhan dibanding keinginan. Seringkali ya ketika kita ngeliat, ini kayaknya menarik deh, ini kayaknya aku butuh, padahal belum tentu. Tipsnya adalah, Sahabat Literasi bisa, boleh taruh di keranjang dulu ya, nanti 3 hari dicek lagi, kira-kira masih tertarik nggak? Kalau kira-kira masih tertarik, boleh di check out ya. 3 hari sampai seminggu deh, kalau kira-kira udah nggak suka, oh berarti kemarin cuma kepengen doang, nggak benar-benar butuh. Gitu. Kita harus mampu memprioritaskan kebutuhan dibanding keinginan, seperti itu. Kemudian kita juga harus kreatif dan inovatif gitu ya. Misal nih bener lagi mau ada iPhone baru, iPhone 13 gitu ya. Kita kepengen banget, misalnya aku keren kalau punya iPhone baru gitu-gitu. Padahal kita nggak punya cukup uang gitu ya. Nah, saya juga pengen tuh punya iPhone baru. Cuma saya sadar diri, misal nih tabungannya belum cukup. Atau sebenarnya mampu aja tapi nanti nggak punya tabungan. Wah, sayang banget. Mending kita kreatif aja dan inovatif gitu ya, bikin konten. Kayak saya, alhamdulillah saya rutin ya bikin konten di Instagram atau Kak Areza. Alhamdulillah kalau saya udah 11.000 gitu ya, saya rutin bikin konten seputar public speaking, musik ya, kepribadian, hal yang kekinian ya, tentang jiwa muda, bla bla bla. Dari situ ya, alhamdulillah endorsement-nya lumayan banyak produk-produk yang masuk gitu, endorsement-endorsement. Nah, dari situ ya, saya bisa tuh kan jadi nabung, terus nanti saya beli handphone baru apa segala macam bisa dari uang endorsement ya. Jadi untuk Sahabat Literasi jangan jadi konsumtif, tapi sebaiknya kita mulai berani untuk membuat konten. Saya yakin teman-teman dari Kalimantan ini ya kreatif-kreatif, orang-orang Kalimantan itu terkenal sastrawan ya, dan juga terkenal lagu-lagu daerahnya itu bagus-bagus. Nah, di zaman media sosial silahkan boleh ya bikin lagu ya, atau musik-musik gitu ya, TikTok juga boleh, dan tradisional kontemporer gitu-gitu ya, ditaruh di TikTok, ditaruh di YouTube, itu kan nantinya akan memberikan nilai positif dan memberikan nilai ekonomi gitu.
Terus juga saya dengar-dengar di Kalimantan ya itu juga banyak industri-industri anyaman ya, tenun, terus cemilan-cemilan yang enak silakan ya dicoba untuk dijual aja gitu secara online, bisa pakai WhatsApp, status WhatsApp, bisa lewat Facebook ya, boleh juga daftar di marketplace karena sekarang juga si orange, si hijau ya itu juga sudah mudah, sudah gampang untuk daftarnya. Yang penting kalau kita berbisnis online pikirnya jangan untung banyak. Untungnya sedikit aja nggak apa-apa, yang penting sering kayak gitu ya. Ini adalah beberapa pedoman ya untuk sikap-sikap sebagai warganet yang Pancasila. Lanjut. Nah, simpulan untuk hari ini ya, bagaimana kita menghadapi di zaman ini ya, agar kita sangat digital gitu ya. Manfaatkan internet dan media sosial untuk aktualisasi diri, membuat konten positif, berkarya, dan memberi nilai ekonomi pada media sosial kita agar kita makin cakap digital gitu. Kita mau belanja boleh-boleh aja gitu ya. Kita mau beli-beli boleh-boleh aja, tapi harus sadar kantong gitu. Kalau dirasa oh masih ada tabungan boleh gitu ya. Misal nih teman-teman punya uang 1.000 ya, kalau buat belanja ya 200 atau 300 gitu. Jangan sampai uangnya cuma 1.000, belanjanya 2.000. Jangan ya, itu nanti bikin defisit ya, bikin kantong bolong gitu. Nah, mari kita sama-sama ya mengubah mindset dari konsumtif menjadi produktif. Mending kalau teman-teman pengen beli-beli apa ya, teman-teman harus punya ya penghasilan dulu gitu. Entah bikin konten ya, jadi influencer, jadi konten kreator, entah dari jualan online kayak gitu. Karena banyak banget ya sahabat literasi dari dunia digital dia jadi jutawan karena dia jual-jual hijab, padahal awalnya iseng tapi pada akhirnya bermanfaat kayak gitu-gitu. Jadi untuk sahabat literasi, yuk mari ya kita sama-sama mengubah pola pikir dan mindset kita dari konsumtif menjadi produktif gitu ya. Kita harus positif, kita harus aktif ya, kita harus berani membuat konten, berani meningkatkan nilai dari media sosial kita gitu ya. Yang biasanya cuma scrolling, sekarang kita harus mampu untuk membuat konten ya. Jadi kita memiliki nilai positif, kita memiliki nilai ekonomi. Salah satu solusinya adalah media sosial atau teknologi internet seperti itu ya. Mudah-mudahan sahabat literasi semakin cakap digital. Mudah-mudahan paparan dari saya bermanfaat. Dan silakan yang mau bertanya seputar budaya digital ya, boleh di kolom chat ya, tulis nama kemudian pertanyaan ya, dan juga narasumber yang dituju. Insya Allah nanti saya akan menjawab dengan senang hati. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Dika. Silakan. Baik, terima kasih untuk Kak Mas Oka Fahreza ya, yang telah menyampaikan pentingnya literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Nah, teman-teman kalau mungkin pengen bertanya tuh udah di kasih tahu untuk sama Mas Oka Fahreza tadi ya, langsung tulis aja pertanyaan di kolom chat. Jadi jangan malu-malu karena untuk pertanyaan yang menarik akan kita bacakan gitu. Terima kasih untuk Mas Oka Fahreza yang kemana-mana karena kita akan balik lagi di sesi tanya jawab. Baik, berikutnya telah hadir bersama kita beliau adalah Banit PPA Subreskrim Polres Hulu Sungai Tengah. Selamat pagi untuk Kak Aida Ramilawati. Selamat pagi Kak. Nika. Baik, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Hari ini paling cantik sendiri ya. Karena yang lain-lainnya pada ganteng-ganteng ya. Nah, teman-teman, nah Kak Aida ini bakal ngebahas dari kecakapan digital tentang internet sehat anak cerdas. Nah, ini penting banget nih untuk anak-anak tentunya. Dan tanpa perlu berlama-lama untuk Kak Aida, dipersilakan. Nah, saya izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dika sebagai moderator
karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi ini. Sebelum saya menyampaikan materi ini, tidak lupa saya mengucapkan salam kenal kepada narasumber-narasumber pada hari ini. Ada Kak Oka Fahreja selaku Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Pak Ahmad Hakim selaku Staf Analis Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan seseorang yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, bahkan lagu-lagunya pun sering saya dengar dari SD sampai sekarang, Mas Piyu Padi. Salam kenal, Mas Piyu. Sebelum saya menyampaikan materi saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aida Ramilawati, pangkat NRP Bripto 96040451, umur saya 25 tahun. Jabatan saya sebagai Banit PPA atau Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Hulu Sungai Tengah. Bisa dibilang saya peluang. Status saya K1, kawin anak satu, dan ini suami dan anak tercinta saya. Langsung saja, karena saya diberikan waktu juga menyampaikan materi ini, kalau mendengar kata internet, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan beberapa aplikasi atau situs-situs yang ada di internet seperti Google, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, dan game online. Internet sehat itu seperti apa sih? Yang tentunya internet sehat itu seperti yang digunakan secara bijak dan tidak disalahgunakan. Lalu apakah ada internet yang tidak sehat? Ada. Yang seperti apa internet yang tidak sehat itu? Yang digunakan secara berlebihan. Bermain game online sampai lupa waktu. Digunakan untuk bermain judi online, mengakses video porno, dan masih banyak lainnya. Bagaimana membuat internet sehat untuk anak cerdas? Nah, ini untuk yang sudah berkeluarga mungkin, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah PR bapak-bapak dan ibu-ibu, dan ini tugasnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Tugas bapak-bapak dan ibu-ibu ya, bukan ibu saja, bukan bapak saja atau anak saja. Coba kita dengarkan kata Bidan Kriwil ya. Mengasuh anak itu tugas orang tua, bukan ibu saja atau ayah saja. Bikinnya berdua, urusnya bersama, karena anak juga butuh figur ayahnya. Jadi mengurus anak itu berdua ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, bukan ibu saja atau ayah saja. Lalu bagaimana tadi untuk internet sehat untuk anak cerdas? Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa awasi. Sebagai orang tua, kita wajib mengawasi anak-anak kita dalam penggunaan internet agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan internet. Kenapa harus diawasi? Orang anak saya aja main internet cuma main game, nonton video-video YouTube, atau buka Instagram, buka ini itu. Kenapa harus diawasi? Tentu harus diawasi bapak-bapak, ibu-ibu, karena beberapa kasus yang pernah saya tangani sebagai Banit PPA, kasus-kasusnya tentu saja tentang persetubuhan anak di bawah umur, pencabulan anak, kekerasan terhadap anak. Banyak dari kasus tersebut, permulaan munculnya itu karena tidak diawasinya anak-anak dalam penggunaan internet. Kok bisa? Bisa. Kalau kita tidak mengawasi anak-anak dalam penggunaan internet, anak-anak cenderung akan membuka sesuka hatinya. Konten-konten yang belum sesuai batas umurnya mungkin, yang tidak diperuntukkan untuk dia, nonton video dewasa mungkin, dalam kata lain kita nonton video porno dia. Setelah dia menonton video porno, ini ada pengalaman saya, satu kasus di tahun 2017, si anak ini punya pacar, dan dia nonton, karena kurangnya pengawasan dari orang tua, dia itu nonton video porno. Setelah dia menonton video porno, otomatis dia merasa ingin tahu bagaimana sih rasanya melakukan hal seperti itu, bagaimana sih setelah melakukan itu apa sih rasanya.
setelah dia ingin tahu karena dia punya pacar, lalu dia mengajak pacarnya, membujuk pacarnya untuk melakukan apa yang dia lihat, yang ada, yang dia lihat di internet, video porno tersebut dia lakukan. Ternyata buah dari perlakuannya mereka berdua ini, karena kurangnya pengawasan orang tua itu tadi, si anak cewek ini hamil. Anak cewek ini hamil, dia pendam sendiri, dan dia sama pacarnya pun itu tidak tahu kalau pacarnya ini hamil, si cewek ini hamil, cowoknya nggak tahu. Akhirnya dia melahirkan seorang diri, dan anaknya ditelantarkannya. Beruntung anak yang dilahirkannya tersebut tidak meninggal, sehingga ditemukan oleh warga sekitar. Dari penemuan bayi tersebut, kami melakukan penyelidikan, dan didapatlah anak cewek ini. Kata anak cewek ini, dia melakukan hubungan dengan pacarnya. Orang tuanya tidak terima, berakhirlah di ranah hukum. Kenapa dia, mereka kan suka sama suka melakukan hubungannya, kenapa diproses, kenapa tidak dikawinkan saja, tidak dianutkan saja, tidak, karena yang dikatakan anak di bawah umur itu adalah sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang dikatakan anak itu adalah anak yang berusia 18 tahun ke bawah. Jadi kalau misalnya hari ini dia 18 tahun, besok dia ulang tahun, dia masih dikatakan anak. Kalau dia hari ini sudah ulang tahun, dia sudah ulang tahun, hari ini dia ulang tahun, jam sekian-sekian, dia sudah tidak dikatakan anak lagi. Jadi benar-benar anak yang di bawah 18 tahun yang dikatakan anak. Dan anak-anak yang di bawah umur tersebut dilindungi oleh undang-undang. Kenapa mereka bisa? Kenapa dilaporkan? Karena di sini sebagai korbannya itu si cewek sebagai korban dan si cowok sebagai pelaku. Tapi karena si cowok ini masih di bawah umur juga, jadi kami melakukan penyidikan sesuai dengan sistem peradilan anak. Terus si ibu tidak si anak cewek ini bukannya tidak kena hukum, juga tetap kena. Dia terkena pasal penelantaran anaknya, dan cowoknya kena pasal persetubuhan anak di bawah umur. Itulah kenapa perlunya kita mengawasi anak-anak. Selain mengawasi, kita juga harus mengontrol anak-anak. Kontrol waktu anak dalam penggunaan internet. Di era sekarang ini, di internet banyak sekali game-game online yang bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak. Saya sendiri pun dulunya termasuk penikmat game online, sampai kadang juga sampai lupa waktu dulunya. Karena sekarang saya sudah bersuami, sudah mempunyai anak, nggak mungkin saya main game online terus. Gimana sih caranya mengontrol anak-anak ini dalam main game online? Memberi batasan waktu untuk anak-anak bermain game online. Perlu itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, kamu main game online-nya hari Sabtu aja ya, sama Minggu, karena Senin sampai Jumat kamu kan sekolah, nanti ganggu waktu belajar kamu. Karena kalau anak-anak itu sudah tidak ada batasan waktu untuk game online, mereka sesuka hatinya dong bermain. Apalagi kan kalau game online ini, aku pernah menang sekali, main lagi, siapa tahu menang lagi. Dia jadi kecanduan. Ada dulu viral ya, beberapa tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu, viral seorang anak saking kecanduannya main game sampai dia nggak bisa lepas ya, kalau nggak salah kayak gini aja dia tangannya itu. Ada beberapa waktu lalu, selain membatasi waktu, bisa juga turut serta, kita sebagai orang tua turut serta dalam bermain game online, menonton film atau video di internet bersama anak. Kok turut serta bermain online sih? Ya, bisa juga seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak, karena saya dulu pernah ikut seminar, dan kebetulan yang menjadi narasumber itu senior saya di Polri. Beliau itu dalam mendidik anaknya,
untuk mengontrol dalam permainan game online itu beliau ikut serta bermain game online. Jadi waktu kita sebut aja permainan itu FF ya, beliau juga ikut main FF di situ. Karena kan di ruang di mana di room chatnya game online itu kan bisa ngobrol ya, bisa ngobrol, bisa chat sama-sama. Ah ayo kamu maju ini kayak gitu. Nah kalau sudah batas apa waktunya sudah berhenti, si ibu ini, si senior saya ini bilang kayak gini, anak-anak ayo sudah berhenti mainnya, kita makan dulu, sholat dulu, atau belajar dulu, habis itu nanti kita main lagi. Kan bisa dengan ibaratnya secara halusnya beliau mengontrol anak-anaknya dengan mengikuti bermain game online itu atau nonton film, video di internet bersama anak. Bisa juga seperti itu. Dan arahkan anak dalam penggunaan internet. Kita bisa membantu anak-anak kita untuk mengarahkan penggunaan internet agar membuka situs-situs yang bermanfaat, mungkin menambah pengetahuannya dan wawasan mereka, mendownload aplikasi-aplikasi yang membantu anak dalam proses belajar, karena sekarang kan pembelajaran suka secara online ya, daring. Tapi ada beberapa juga sekarang sudah tatap muka. Terus jaga. Kita harus menjaga anak kita dari dari kesalahannya menggunakan internet. Menjaga anak bukan berarti kita mengakang anak ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Misalnya, kamu nggak boleh main internet. Kamu nggak boleh main online. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Karena semakin bapak-bapak dan ibu-ibu mengakang anak, anak semakin penasaran dan bertanya-tanya, kenapa sih aku nggak boleh ini, kenapa sih aku nggak boleh itu. Akhirnya anak-anak secara diam-diam melakukan larangan tersebut, dan akhirnya kita pun kecolongan. Seperti kasus yang pernah saya tangani tersebut, itu kan intinya kecolongan ya kita sebagai orang tua. Karena kita tidak bisa mengawasi, kita tidak bisa mengontrol anak-anak, dan kita pun tidak bisa menjaga anak dalam penggunaan internet. Ada baiknya bapak-bapak dan ibu-ibu menciptakan rasa nyaman untuk anak kita. Misalnya kita memberikan batasan waktu itu tadi, seperti yang di slide sebelumnya. Terus apabila kita sudah memberikan rasa nyaman kepada anak-anak kita, anak-anak kita pun akan nyaman bercerita dengan kita, nyaman berlindung dengan kita, dan nyaman ketika dekat dengan kita, sehingga kita pun menjadi mudah untuk menjaga anak dalam penggunaan internet. Karena dia tiba-tiba misalnya dia kan biasanya kata kayak pop muncul iklan ya, kalau di game-game online biasanya ada tuh muncul iklan, atau di YouTube kan juga ada muncul iklan. Tiba-tiba biasanya sih di game online ada muncul iklan konten-konten dewasa. Tiba-tiba karena dia sudah merasa nyaman dengan kita, pasti dia akan bertanya pada kita, ibu ini apa sih, kok begini, kok begitu, kok bisa begini. Jadi kita bisa mudah menjelaskannya. Itu salah satu upaya juga buat kita menjaga anak-anak. Tapi kalau kita misalnya mengakang anak, muncullah konten itu, aku nggak mau bilang sama ibuku, aku nggak mau bilang sama ayahku, nanti aku dimarahin, nanti aku diiniin, diituin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita jangan jadi orang tua yang ditakutin anak ya. Kita jadi orang tua yang disayang anak, kalau bisa disegani anak, dan memberikan rasa nyaman kepada anak, untuk anak bercerita, bertukar pikiran dengan kita. Dan kita pun sebagai orang tua, jangan yang melulu bilang internet itu jelek, internet itu jahat, atau internet itu nggak bagus buat perkembangan otak anak. Tidak, kalau kita bilang kayak gitu, kita tidak terbuka dong, nggak melek internet lah, bilang gitu, nggak melek teknologi dong kita jadinya. Jadi selain menjaga, kita juga bisa membimbing anak, mengarahkan anak untuk berprestasi dengan menggunakan internet, dengan maksimal menggunakan internet, misalnya bisa membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat,
membuat karya yang bisa membanggakan orang tua, orang lain, bahkan sampai membanggakan negara dengan bantuan internet. Internet itu tidak jahat, ibu-ibu, bapak-bapak. Internet itu tidak salah. Bukan internet yang salah, tapi penggunaan internet, pengguna internet yang salah dalam menggunakannya. Jadi kita, saya salah satu orang tua yang bukan, nak, kamu nggak boleh main internet, bukan. Nak, kamu yang pro banget ke internet, enggak, yang pro kontra banget ke internet, enggak, karena di zaman sekarang kita hidup itu, internet seperti sudah kebutuhan kita sehari-hari. Kita mau cari informasi ada di internet, kita mau cari resep-resep makanan juga ada di internet, terus kita mau sapa salam ke kerabat-kerabat kita yang jauh bisa dengan bantuan internet juga. Jadi kalau bilang internet itu salah, tidak. Internet itu nggak baik, bukan buat anak, enggak. Kalau kita bisa mengawasinya, mengontrolnya, terus menjaganya dan membimbingnya, internet akan sangat berguna bagi anak-anak kita. Bisa, bahkan saya pun ada ibaratnya nantinya, kalau karena anak saya masih kecil ya, saya mungkin nggak belum mengenalkan itu internet kepada anak saya. Jadi nanti mungkin nantinya saya sebagai orang tua juga akan memperkenalkan internet juga buat anak saya, biar dia lebih open minded lah sama internet dan cara-cara penggunaannya. Terus jangan sampai salah, jangan sampai tidak diawasi lah intinya. Untuk internet sehat untuk anak cerdas itu, kita sebagai orang tua awasi, kontrol, jaga dan bimbing. Dan ini adalah saya dapat baru-baru aja nih viral karya seorang YouTuber yang menggunakan internet, dan ini sangat membanggakan menurut saya, sangat membanggakan bagi Indonesia juga. Dia memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Ini bisa menjadi salah satu internet, penggunaan internet yang sehat dengan melakukan karya-karya yang cemerlang. Jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that leap together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Thank you.
Jadi menurut saya itu Bapak Ibu ya salah satu karya yang sangat membanggakan Indonesia. Bisa juga ya Mas Okaya itu mengangkat budaya ke ranah digital ya Mas Okaya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, intinya tips dari saya untuk menjadikan internet sehat untuk anak yang cerdas itu, ibu-ibu dan bapak-bapak jangan lupa mengawasi, kontrol, jaga dan bimbing anak-anak kita dalam penggunaan internet. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf karena kekurangan adalah milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Silakan Mas. Baik. Terima kasih kepada Kak Aida Ramilawati ya, tadi telah menyampaikan tentang internet sehat anak cerdas ya, untuk anak-anak nih tentunya. Dan tadi juga telah ditampilkan salah satu video dari yang kita ketahui itu Alvin Rev ya. Iya, Alvin Rev. Dia adalah anak muda, salah satu anak muda yang menjadikan ide-ide kreatifnya menjadi sesuatu hal yang menjadi positif. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya punya teman-teman punya, betul sekali. Dan juga dia sangat membanggakan untuk Indonesia tentunya. Dan memperkenalkan dunia Indonesia melalui dunia digital tentunya. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Kak Aida Ramilawati tadi. Terima kasih untuk Kak Aida. Dan kita telah sampai pada sesi tanya jawab ya. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Yang pertanyaan-pertanyaan yang menarik juga, dan jangan lupa juga Dika mengingatkan untuk seluruh peserta mengupload postingan keseruannya pada hari ini di Instagram dengan hashtag Makin Cakap Digital, hashtag Siberkreasi, dan hashtag Lidikal1653. Jadi jangan lupa upload keseruannya agar teman-teman kita yang lain tahu bahwa kita sedang berseru-seru di acara kita pada pagi hari ini tentunya. Dan sini sudah ada pertanyaan masuk dari teman kita Isnatu Kunaini ya, untuk Mas Piu pertanyaannya. Mungkin boleh Dika bacakan langsung. Baik, pertanyaannya, pada tips internet sehat salah satunya adalah menghindari akses konten ilegal. Lalu bagaimana tanggapan narasumber terhadap sekeliling orang yang masih banyak memanfaatkan situs ilegal meski alasannya karena bisa lebih hemat dalam penggunaan biaya? Apakah orang-orang tersebut termasuk salah satu yang dapat menghambat perkembangan transformasi digital? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab secara singkat Mas Piu? Terima kasih. Mungkin tadi udah sempat saya sampaikan ya bahwa konten-konten yang tidak bermanfaat itu atau konten-konten ilegal itu adalah konten-konten yang mencakup unsur-unsur seperti kayak pornografi, apa namanya, SARA, terus pelanggaran hak cipta, terus habis itu bullying, apa namanya, dan lain sebagainya yang tadi sudah sempat saya sampaikan. Tapi kalau konten-konten yang tadi seperti dimaksud, saya mungkin kurang paham seperti apa itu. Jadi kalau umpamanya yang di luar konten-konten itu sih mungkin ya sah-sah aja kalau kita mau pakai internet untuk mempercepat informasi atau untuk mempercepat kita berkomunikasi, ya nggak ada salahnya gitu loh kalau kita menggunakan internet untuk itu. Seperti contohnya kalau kita ada sebuah diskusi yang mempertanyakan tentang sesuatu hal, terus kita harus mendapatkan jawabannya dari internet, ya so far sih oke-oke aja gitu loh. Saya pikir sih semua tergantung bagaimana kita memanfaatkannya itu secara proporsional. Kalau umpamanya memang itu memang membantu kita dalam bekerja, dalam belajar, ya nggak ada salahnya kalau kita menggunakan internet. Tapi kalau yang berhubungan dengan konten-konten yang tidak baik seperti tadi, konten-konten yang ilegal, itu kita harus pandai-pandai untuk memilah terus dan memilih mana yang tepat dan mana yang bisa bermanfaat untuk kita, untuk membantu kita dalam bekerja atau dalam belajar. Begitu sih.
Baik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan teman kita Isnatul Hunaini ya. Mungkin semoga jawaban dari Mas Piotri menjawab pertanyaan dari teman kita Isnatul tadi. Tentunya memang untuk hal ini mungkin bisa dikatakan sedikit memang kita bisa memulai hal itu dari diri kita sendiri, karena kita kalau misalnya di sini dikalian tadi masih ada beberapa yang menyalahgunakan hal tersebut. Makanya kenapa hal untuk hal baik itu harus dimulai dari diri kita sendiri tentunya. Terima kasih untuk Mas Piyu. Baik, dan sudah ada pertanyaan masuk untuk Mas Ahmad Hakim ya, dari teman kita Muhammad Rifai. Pertanyaannya adalah, mengapa hoax di media sosial masih banyak kita temukan? Apa tujuan mereka membuat berita hoax tersebut? Nah, mungkin boleh dijawab secara singkat. Oh, terima kasih pertanyaannya dari Muhammad Rifai. Sebenarnya kenapa menjadi banyak? Kalau jawaban kompleksnya adalah kemungkinan ada usaha untuk, ini kompleks ya, untuk propaganda atau provokasi-provokasi di berita-berita. Tapi kalau kita menyusur lagi, bisa juga itu menjadi sensasi tersendiri. Misalnya kita ingin populer atau kita mau narik action-action nih. Kalau di website-website berita yang kita bikin hoaxnya dengan judul yang provokatif sehingga orang cenderung untuk mengklik itu. Itu akan menyebabkan traffic kita tinggi kan. Jadi untuk web yang hoax itu menjadi lebih populer, dia bisa mendapatkan action yang lebih tinggi ya, untuk dapat dapat feedback berupa uang. Tapi kalau lagi untuk psikologi untuk orang tersendiri juga ada perasaan, wah beritaku laku nih, bikin lagi ah. Nah itu untuk yang lebih rendahnya lagi. Intinya kata Mbak Aida tadi, bukan internetnya yang salah, tapi man behind internetnya. Kita ada pilihan ya, kita ada pilihan, kita mau mempercaya hoax ini, kita mau membaca ini apa enggak. Kita harus nggak melupakan itu. Mungkin itu Mas Dika untuk jawaban singkat dari saya. Baik, terima kasih untuk Mas Ahmad Hakim yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Muhammad Rifai ya. Yang memang betul ya, jangan sampai internet itu sebenarnya kita buat untuk membantu atau mempermudah urusan kita, jangan sampai itu malah menjadi bumerang untuk diri kita sendiri tentunya. Dan betul sekali dari yang telah dijawab oleh Mas Ahmad Hakim tadi. Terima kasih untuk Mas Ahmad Hakim atas jawabannya. Dan sini sudah ada pertanyaan masuk lagi untuk Kak Oka Fareza. Pertanyaannya dari teman kita Amrullah Ibrahim untuk Mas Oka Fareza nih, dikabacakan langsung. Pertanyaannya, bagaimana membangun generasi muda yang cakap digital? Tidak hanya menjadi seorang konsumtif, namun menjadi sosok generasi muda yang produktif. Mungkin boleh dijawab secara singkat. Baik, terima kasih banyak ya untuk Kak Amrul pertanyaannya. Yang pasti ya, sahabat literasi silakan ya perbanyak literasi digital ya dengan mengikuti webinar-webinar seperti ini. Kemudian ubah mindset gitu ya. Kalau orang-orang Indonesia ya zaman dulu itu, orang-orangnya tuh pemalu, terus kurang pede ya, kurang ekspresif apa segala macam. Nah, di era digital kita harus mampu merubah mindset tersebut menjadi pribadi yang lebih kreatif, percaya diri, ekspresif seperti itu ya, hal yang positif. Nah, ya itu tadi, dengan kita kreatif ya, punya mindset yang baik, kita harus berani untuk bikin konten seperti saya sebutkan juga tadi. Kalau di Kalimantan itu ya banyak sastrawan-sastrawan atau buku-buku sastra yang bagus-bagus. Kemudian banyak juga lagu-lagu daerah yang bagus kayak Sampuangan, Jawa Dimas. Oh, itu dulu zaman lagu Cicita Maidi ya dipopulerin sama Cicita, saya suka banget kayak gitu-gitu. Nah, ini jadi PR ya, sekaligus tantangan buat sahabat literasi, khususnya generasi-generasi muda ya. Jangan mager, jangan cuma suka main game. Yuk, kita bikin konten yang positif, yang bagus. Kayak tadi Wonderful Indonesia ya. Indonesia is Wonderland apa segala macam, itu juga merupakan konten yang sangat bagus. Nah, saya juga nunggu nih ya, ada konten-konten tersebut dengan latar budaya Kalimantan atau Sungai Hulu, Sungai Tengah gitu ya. Jadi harapan saya untuk sahabat literasi khususnya generasi muda ya, yuk kita sama-sama lebih kreatif, lebih percaya diri, bikin konten yang positif. Sukses buat teman-teman semua. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Oka Fahreza tadi, jawaban dari pertanyaan teman kita yang di Hulu Sungai Tengah ya, Kalimantan Selatan. Tadi udah ada pertanyaan yang masuk dari Amrullah Ibrahim ya. Terima kasih untuk Mas Oka yang telah menjawab pertanyaan tadi. Dan pertanyaan berikutnya untuk Kak Aida Ramilawati. Nih, pertanyaan nih untuk kakak kita yang paling cantik hari ini. Dari teman kita Ahmad Nur Wahyudi, Kak. Pertanyaannya dikabacain, bagaimana cara orang tua menasehati anak dengan berbahasa yang baik dan bisa diterima dan dilakukan agar menggunakan internet dengan baik? Mungkin tips dan triknya, Kak? Itu tadi, seperti yang saya bilang pada slide sebelumnya kan, kita jadi orang tua jangan yang ditakuti anak, tapi kita jadi orang tua yang membuat anak nyaman bercerita dengan kita, berbicara dengan kita. Mungkin bisa dengan, bukan yang dengan cara, nak kamu nggak boleh main game, nak kamu nggak boleh main internet, bukan dengan cara yang seperti itu. Bisa aja kita kasih pengertian, nak menggunakan internet yang baik ya, konten-kontennya yang ini, konten-kontennya yang itu. Kita juga bisa memfilterkan ke di YouTube, kalau nggak salah sudah bisa difilter untuk batasan usia ya. Usia anak di bawah 18 tahun, itu konten-kontennya seperti apa, konten dewasa nggak boleh, nggak bisa kebuka kalau dia belum berumur 18 tahun. Habis itu, kasih pengertian anak dengan bahasa yang bisa diterima anak. Nah, jangan buka yang ini ya, karena yang ini belum waktunya kamu membuka yang ini. Atau, nah, mainnya jangan lama-lama ya, nanti kamu bisa kecanduan nanti mainnya, terus nanti nilainya jelek, kamu mau nggak nilainya jelek? Nggak mau kan? Bisa dengan cara kita sendiri, kita lihat anak ini seperti apa, anak ini harus kita lembutin, harus kita tegasin, atau harus kita seperti apa kan? Karena setiap anak itu beda-beda ya, ada yang dia dengan ditegasin dulu dia baru bisa mengerti, ada yang dilembutin dulu dia baru bisa mengerti, jadi tergantung anak-anaknya, anak-anak kita sendiri. Begitu, Kak Dika. Semoga bisa diterima. Baik, terima kasih kepada Kak Aida Ramilawati atas jawaban dari pertanyaan teman kita Ahmad Nur Wahyudi ya. Memang untuk hal ini memang kita harus lebih memahami sifat dari anak kita sendiri, karakter anak sendiri tentunya. Dan mungkin boleh dibantu untuk penjelasan mengapa dan apa penyebab kalau misalnya terlalu lama menggunakan internet, jangan sampai menjadikan hal itu hal yang buruk, ataupun mungkin boleh dijelas secara manfaat dan tidak manfaatnya, lebih tepatnya gitu. Karena yang diketahui zaman dahulu mungkin lebih ke sering, lebih pada beberapa mungkin orang tua lebih sering mengoceh, bukan mengoceh, lebih ke memarahi tanpa memberitahu penjelasan terlebih dahulu bahwa hal ini tidak baik, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Aida Ramilawati yang telah menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi, pertanyaan kita yang terakhir. Dan tidak terasa dengan waktunya kita yang sangat singkat ini ya, kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Nah, tadi juga sudah keempat narasumber kita tadi sudah memberikan materinya, membagikan materinya seputar tips dan trik tentunya kepada teman-teman semua. Dan di sini kita akan melakukan sesi foto bersama sebelum kita mengakhiri acara kita pada pagi hari ini. Kita akan melakukan sesi foto bersama dengan keempat narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini, teman-teman. Jadi dimohon untuk menyalakan kamera terlebih dahulu ya, sembari mempersiapkan kamera terlebih dahulu. Di sini Dika akan membacakan nama-nama calon pemenang yang nantinya akan dihubungi oleh tim kita tentunya. Yang pertama ada teman kita Fendi, ada Marsyanda Syifa Arianti, ada Muhammad Rifai, ada Amrullah Ibrahim, ada Ahmad Nur Wahyudi, ada Isnatul Hainaini, ada Sumadi. Dan itu selamat untuk nama-nama calon pemenang kita pada pagi hari ini yang akan mendapatkan uang senilai Rp100.000 yang nanti akan dihubungi oleh tim kita pada siang hari ini tentunya. Dan nampaknya sudah menyala ya kameranya.
Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama dua kali ya. Yang pertama kita akan melakukan sesi foto bersama dengan gaya formal tentunya. Dan habis itu akan dilanjutkan dengan foto gaya bebas. Baik, jika mulai dari hitungan ke satu, pasang senyum kita yang paling cantik, paling manis, paling tampan kita yang pada pagi hari ini. Dua, tiga. Baik, sekali lagi kita akan melakukan foto bebas ya dengan keempat narasumber kita yang sangat luar biasa. Mulai dari hitungan tiga, dua, satu. Baik, jangan lupa untuk seluruh teman-teman peserta yang hadir pada pagi hari ini untuk membagikan keseruannya ya lewat Instagram tentunya bersama keempat narasumber kita yang hebat, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang nanti sudah dibagikan oleh linknya oleh tim kita di kolom chat ya. Dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada terutama kepada Mas Piyu Padi, terima kasih banyak kepada beliau yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini, dan juga Mas Ahmad Hakim juga mengucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini, dan juga ada Mas Oka Fahreza juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga, dan juga di sini yang paling cantik juga ucapkan kepada Kak Aida Ramilawati terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah menyempatkan hadir pada hari ini dan membagikan materi-materi menarik kepada teman-teman peserta kita pada pagi hari ini tentunya. Nah, sebelum mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, jangan lupa sekali lagi diingatkan untuk membagikan keseruannya serta dalam acara webinar berikutnya, terutama webinar kita pada hari ini dengan judul tema siapkan diri hadapi transformasi digital, dan sampai bertemu lagi dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 berikut-berikutnya. Dan jika mohon maaf jika ada pengucapan kata ataupun salah sikap dalam hal ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak yang Dika ucapkan kepada seluruh narasumber dan peserta pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 berikutnya. Saya Dika Putra Wijaya undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebuah kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Oh, iya? Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Waduh. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Waduh. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya.
Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax.